Ya, masuk. Mohon maaf, Pak. Hari ini kita ada pertemuan dengan salah satu agensi yang akan bekerjasama dengan perusahaan kita. Jam berapa? Setelah makan siang, jam 2, Pak. Oke. Saya Abian, pimpinan perusahaan. Saya Aruni, manajer dagang Sandi. Ini sekretaris saya. Aruni. Dan ini artis kami. Sandi. Lari. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di pertemuan kali ini. Seperti yang sudah disampaikan sekretaris saya sebelumnya, di pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kerjasama mengenai iklan yang akan dipromosikan oleh Mas Sandi. Baik, kemarin kami sudah membaca dan mempelajari konsep serta sistem kerjasama kita. Namun kami kurang setuju dengan tarif yang ada minta, mengingat kami memiliki artis yang mempunyai popularitas, berkualitas, dan sedang booming saat ini, sehingga banyak penawaran yang masuk kepada kami. Saya paham, maka dari itu kami memakai artis Anda dengan harapan bisa mendongkrak penjualan produk kami. Pasti, itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Kami pastikan produk Anda akan lebih dikenal oleh masyarakat, dan omset Anda akan meningkat, dan Bapak tidak perlu khawatir akan hal itu. Apa Anda bisa menjamin? Tentu saja, itu sudah tugas kami. Baik, jadi berapa tarif yang Anda minta? Kami minta tambah 50% dari tarif sebelumnya. Pak, apa tarif yang ditawarkan juga terlalu tinggi? Saya serahkan semuanya padamu. Bagaimana kalau 20% dari tarif awal? Maaf Pak, Bapak ingin produk Anda segera dikenal oleh masyarakat dan Bapak memilih artis kami, seharusnya Bapak sudah tahu mengenai tarif yang berlaku di agensi kami. Iya, betul. Tapi kami memiliki beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan. Pertama, ini merupakan kerjasama pertama kita. Untuk yang kedua, tarif yang Anda minta tidak sesuai dengan budget yang tersedia. Jadi, perusahaan Anda akan menambahkan berapa persen? Bagaimana kalau kita ambil di angka 25% dari tarif awal? Oke, baik Pak, kami setuju. Kami akan memberikan cara kerja kami sesuai konsep yang Bapak minta. Baik, kami atas nama perusahaan setuju dengan tarif yang sudah disepakati. Kami akan segera menyiapkan surat kontraknya. Tolong siapkan surat kontrak secepatnya ya. Baik Pak. Mohon ditunggu sebentar ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Apabila memang Anda setuju isi surat itu, silakan ditandatangani. Bagaimana? Baik. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Selamat bekerja. Siap. Itu contohnya. Gimana? Udah paham belum? Paham. Oke. Behind the scene.
Minumnya mau di gelas. Artis siap melayani. Awe jam 8 esok mesti jam 2. Kok kok mereka jam 10? Kekan aran asik. Jadi ini cocok trip. Kamu gak ikutan ya, kamu gak ikutan.